soal penganggaran, entahlah apakah itu mau dibiayai semua 70 juta siswa itu untuk makan siang sekaligus atau mau bertahap, tapi pasti anggarannya akan lebih besar dari dana BOS. Dana BOS sekarang 52, sekian triliun. Sementara anggaran makan siang gratis itu pasti akan lebih besar gitu. Nah, dari mana mau diambil anggaran? Apakah mau diambil dari dana BOS? Kalau diambil dari dana BOS ya nanti ya anak-anak cukup datang ke sekolah, makan siang, terus kemudian pulang lagi gitu. Karena semua biaya operasional untuk pendidikan semua diambil untuk makan siang gratis. Atau kalau mau ambil dari mana ya silakan, tapi mencampurkan antara dana BOS dengan makan siang ini dua persoalan yang berbeda dan bukan core dari persoalan pendidikan.